Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Reza Faname Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun anda berada, di video kali ini saya akan membagikan konten, yaitu review vitamin C yang baik untuk ikanan tambak, khususnya baik itu ikan ataupun udang pastinya. Dan teman-teman penasaran dengan vitamin apa yang saya akan review? Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, ini adalah vitamin yang saya akan review, yaitu Aqua Cephis Plus by Elanco. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini beratnya itu 1 kilo teman-teman. Jadi ini itu adalah vitamin C salut, yang itu mengoptimalkan pH saluran pencernaan, meningkatkan daya pencernaan untuk ikan yang sehat dan tumbuh lebih baik. Jadi vitamin ini dicampurkan atau suplemen di pakan daun-daun untuk ikan ataupun udang. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, itu masa aktifnya atau masa berlaku masa kadaluarsa vitamin ini tuh 2 tahun sejak tanggal produksi. Ataupun ini ada komposisinya, itu ada vitamin C salut, asam sitrat, asam format, dan asam laktat. Kemudian ada komposisi tambahannya juga, itu moisture. Oke teman-teman, lanjut. Jadi adapun indikasinya, itu memenuhi kebutuhan vitamin C yang penting untuk pertumbuhan ikan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan asam organik untuk meningkatkan pencernaan dan penyerapan makanan, meningkatkan kesehatan dan kekebalan terhadap infeksi pada ikan, serta membantu ikan semakin sehat dan tumbuh lebih baik. Adapun untuk dosis penggunaannya dan cara pemakaiannya, itu untuk benih dan indukan itu 1 kilo Aqua Cephis Plus itu digunakan untuk 300 kilo pakan. Dan untuk pembesaran ikan ataupun udang, 1 kilo vitamin Aqua Cephis Plus itu dicampur dengan pakan 500 kilo, seperti itu. Adapun cara pemakaiannya, dilarutkan di air, kemudian dicampurkan dengan pelet dan gunakan perekat jika ada. Kemudian biarkan mengering selama 15 menit sebelum ditebar ke tambak ikan ataupun udang. Seperti itu teman-teman. Jadi produk Elanco ini itu impor dari Vietnam teman-teman. Jadi ini sudah kualitas internasional teman-teman, dan di impor oleh PT Elanco Animal Health Indonesia. Itu saja, semoga bermanfaat. Itulah tadi teman-teman hasil review vitamin C yang saya review. Semoga bermanfaat, dan teman-teman jika ingin memesan, silakan teman-teman bisa langsung download aplikasi e-farm dari Episeri. Di situ sangat lengkap, teman-teman ingin belanja vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Dan di situ juga di aplikasi e-farm juga itu bisa teman-teman konsultasi tentang budidaya. Oke, saja teman-teman, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya yang terbaru. Dan yang lebih penting, terus support saya dan follow sosial media saya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reza Fanami Official, channelnya Ilmu Perikanan Budaya ada di sini.